kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu, seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sesuai dengan almanak gereja kita HKBP yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Heber pasal 9 ayat 15 atau kitab Ibrani pasal 9 ayat 15. Dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Jadi alanion umbahen nagabi pangulu di padan testamen nai baru ibana. Asa dijalo akan atarjui baga-bagai. Ima sitianon naso olumubai. Dung jolo adong namate. Laho pasaihon akka pangalausion uju di padan naparjului. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, ketika dikatakan sesuatu yang baru, berarti ada yang lama. Mengapa perlu yang baru? Itu menunjukkan bahwa yang lama itu memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan, sehingga perlu untuk semakin disempurnakan. Itu yang disampaikan oleh penulis kitab Ibrani pasal 9 ayat 15 yang ada dalam nats ini yang menyapa kita pada hari ini, yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Di dalam perjanjian lama, hewan yang menjadi persembahan dan hanya bersifat temporer. Dan biasanya itu akan dilakukan oleh imam secara berulang-ulang untuk memohon atas pengampunan dosa-dosa umat Israel. Tetapi tidak demikian dengan Kristus. Pengorbanan Kristus itu berlaku sekali untuk selama-lamanya. Pengorbanan Kristus itu lintas zaman, lintas waktu, hingga pada saat ini dan di masa yang akan datang. Itulah pengantara, itulah perjanjian yang baru yang dibangun oleh Allah untuk menyelamatkan manusia dari kekuatan dan kekuasaan dosa dan dari hukuman. Karena itu, bagaimana kita menyikapi agar kita dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan kepada kita oleh pengantara yang agung itu, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Akankah kita mempergunakannya dengan baik? Ingatlah bahwa anugerah keselamatan itu bukanlah anugerah murahan, tetapi Allah harus membayar dengan mahal melalui kedatangan Kristus dan kematian Kristus untuk menebus kita. Oleh karena itu, orang-orang yang percaya juga harus membayar dengan mahal, yang menunjukkan ketaatannya, ketundukannya kepada Allah di dalam hidupnya. Karena disebutkan tadi, bahwa supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Bapak Ibu, Kristus sudah menjanjikan kehidupan yang kekal bagi orang yang percaya. Bagaimana kita merespon itu dengan menunjukkan ketaatan dan ketundukan
kita secara total kepada Dia di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati dan menolong kita, terlebih dalam melalui masa-masa sulit pada saat ini. Ingatlah, pengantara kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, akan memampukan dan menguatkan kita untuk boleh memenuhi panggilan hidup yang kekal yang disampaikan oleh Kristus kepada kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Thank you.